bersama kami di rumah Mama Dede. Sekarang nih mah membaca pertanyaan yang udah masuk di Instagram @rumahmamadede_tv1. Oh. Pertanyaan pertama dari Lukita Mary. Oke, Lukita Mary. Ini pertanyaannya agak mirip sama Ipen tadi sih, mah. Iya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Lukita Mary. Galau nih, mah. Ada apa? Mah, apa benar jika kita keguguran, maka anak yang gugur tersebut akan memberikan garansi pahala bagi orang tuanya yang bagi orang tuanya di hadapan Allah? Dan saya juga pernah dengar mah kalau anak yang belum balik meninggal dunia itu karena Allah merasa kami tidak bisa merawat dan menjaga titipannya sehingga Allah mengambil kembali. Bukan itu maksudnya. Yang pertama benar, yang kedua salah. Bukan karena Allah tidak memberikan kepercayaan, bukan. Tapi kata Allah, ilah takdir daripada kehidupan. Likulli ummatin ajal, faida ja'a la yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Yunus 49. Semua kalian manusia pasti bertemu dengan ajal. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Bukan karena Allah tidak memberikan kepercayaan, tapi memang takdirnya sudah sampai di situ. Okay. Jadi benar, kalau kita orang tua ikhlas, anak kita meninggal masih di perut atau lahir sebelum balik dia meninggal, kalau kita ikhlas banyak didoakan, dia tabungan masuk dalam surganya. Amin. Investasi pahala ya. Betul.